pesan di atas kayak seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam besar engkau bisikan kata ansiman di telinga kita. Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading dan menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terukku hanya temankan sepi. Sumpah aku selama ini 3 kali udah crash. Pas narik. Udah keren emot, ketawa aja, tawa aja, tawa. Bang, ada yang record pasti nih. Ah, tag gua ya. Gua pengen komen lebih pertama. Faktor kenapa orang bisa kesel, keselio itu pertama kejepit, pertama kedua tenggorokannya kurang sehat, kedua ragu-ragu nariknya, ketiga nervous. Abang, itu kunci apa bang? Itu tiga. Ah kalau aku tadi satu karena emang lagi nggak, duh nggak aku record. Ah kenapa nggak di record? Keselio kenapa? Hah? Ini ada tinggi keselio, aduh gue malu. Iya. Lu udah berapa kali tuh ke Seleo? Sampai 3 kali. Aku malu. Ya udah gak apa-apa sih. Jangan terlalu manjung. Mas, di Fortune ada apa? Vape gak? Vape yang warna abis apa? Abis shoot. Eh, di Amasih Harman. Nanti tag aku ya. Ya wajar, untuk seorang penyanyi hal yang kayak gitu wajar ya. Yaelah gitu doang. Ntar dulu nih, sabar. Kita ulang ya, kita ulang. Semoga nggak kejepit lagi. Warna apa bang? Kita terpaksa berpisah untuk mencari yang arah. Yang ini kayak sapu ya. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Kita coba ya, semoga gak kesel Leo. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara dapatkah kau merasakan, oh.
wajar karena tarikan. Jadi urat ini darah itu naik ke atas. Begini guys, keseleo pun ketika kita bernyanyi, kita tetap gas terus karena kita kapan bisa kita harus bisa mencoba hal yang baru. Ya aku tadi kan keseleo. harus sering-sering maksa biar kita tuh kayak terlatih gitu loh kayak. Jadi pas nada-nada tinggi tuh kita udah enggak kayak dipaksa banget gitu. Jadi kayak agak mulai ringan kalau narik nada tinggi gitu maksudnya. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi kita, tapi kita harus tetap coba dan latih diri kita itu. Kok aku malah jadi sharing ini ya? Teknik gitu. Gak apa-apa. Yang keselnya cuma leher. Bukan juga. Baru sebentar aku take vokal lagi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Punya Ahmad. Kita belum jemput Ahmad lagi, dia lagi sakit. Asap rokok, Isan. Ada ini lah. Nanti ke Benat. Wah, tiap lu marah narasa. Ketemu sama penyanyi asli dari Leto. Aku pengen. But you sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Oh ya, lang. Tu wa ga pa. Record ya. Tu wa ga pa. But you sing full senyum sayang. Jelas-jelas aku gak mampu. Mbak Yosef tuh senyum sayang, biar aku selalu tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita hilir. Sekali lagi, Mbak Yosef tuh senyum sayang. Jelas-jelas aku gak mampu. Mbak Yosef tuh senyum sayang, biar aku selalu tambah sayang. Rasa pusing-pusing. Ayo topi gendang dan ayo kita healing. Aku tuh kalau terlalu bahagia gitu. Indah Ibrahim. Wah, Indah Ibrahim. Ini Indah Ibrahim beneran ya? Kamu apa kabar? Kamu sehat selalu kan? Keselak ini. Kenyataan ya, kalau dia itu bukan punya aku untuk selamanya. Penyakit penyanyi itu keselak udah kalau nyanyi ya. Reni Reisi, thank you. Mau muni sema nagerorana.
Loket. Bila nanti kan? Bila nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليكم السلام. Selamat jalan, selamat tinggal, selamat jalan. Tinggi. Nanti sama Kak Valdi aja ya. Dia yang kemarin sebenarnya yang itu, tapi orang kiranya aku yang ini permainkan azan, padahal bukan aku yang akbarnya tuh pakai ada ujung kalimat akbar itu bukan aku. Si Sapo nih sekali. Dia udah enggak ada di sini. Sapo nih bakal tertawa nih. Jangan mampus. Kesalahan dia, aku yang nanggung enggak apa-apa demi tim. Aku sayang kalian. Mau lihat aku ajan? Ayo nanti kalau aku pulang kampung, nanti kau lihat, kau dengar aku ajan. Ya enggak apa-apa. Aku kayaknya mau main PUBG dulu nih. Dah, mau main PUBG dulu aku. Assalamualaikum. Love you.